Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazana Islam. Pemirsa Khazana, bagi masyarakat Muslim di tanah air, kemuliaan waktu ibadah itu ada di bulan Ramadan. Makanya di bulan ini kondisi spiritual begitu kental. Padahal masih ada bulan lain yang sangat istimewa. Bahkan ada sebagian ulama saja. Merupakan waktu yang sangat istimewa. Yang 10, Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Imam Ibnu Katsir menyebut yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bila maka hal itu bukanlah perkara main-main. Itu masalah yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, hari yang paling utama di dunia adalah hari 10 Zulhijjah. Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya dua bulan hari raya, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu besar keistimewaan dan pahala yang bisa diraih seorang muslim jika memaksimalkan ibadah-ibadah yang dituntunkan Rasulullah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan pahala jihad di jalan Allah pun tak mampu mengungguli pahala amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Rasulullah menegaskan, tidak ada hari di mana amal soleh pada hari itu yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, betapa ruginya bila kita melewatkan kesempatan beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala semua amal ibadah kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk digunakan beribadah, sebagaimana halnya hari-hari 10 Zulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Para ulama menyebutkan, sebab utama yang nampak jelas dari keutamaan hari-hari ini adalah bahwa pada 10 hari di bulan Zulhijjah adalah berkumpulnya semua induk ibadah pada satu waktu, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah dan ibadah haji. Pemirsa Khazana, lalu ibadah seperti apa yang dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan dalam mengisi waktu-waktu istimewa dan mulia ini? Ternyata bukan ibadah yang rumit ataupun berat dilakukan, tapi ibadah yang sangat ringan dan bisa dilakukan oleh siapapun tanpa keringat, kerja keras, dan pengorbanan besar. Di waktu-waktu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak bertakbir kepada Allah. Waktunya kapan? Takbir bisa dilakukan secara mutlak, artinya bisa kita lakukan dan ucapkan kapan saja dan di mana saja selain tempat-tempat yang terlarang seperti toilet. Dimulai sejak awal bulan Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Termasuk juga takbir yang bersifat muqayyad, artinya
takbir yang dilafazkan seusai sholat fardu berjamaah yang disyariatkan semenjak pagi hari di tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan sore hari tanggal 13 Zulhijjah. Apa yang diucapkan dalam takbir ini? Adapun lafaz takbir, baik takbir mutlak maupun takbir muqayyad yang dapat kita gunakan, terdapat beberapa macam. Salah satunya lafaz takbir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mereka selalu mengucapkan dan menggemakan takbir, bahkan di pasar, sehingga orang-orang yang saat itu sibuk berniaga pun mengikutinya, ikut bertakbir. Pasar pun dipenuhi dengan gema takbir. Sayangnya saat ini semarak takbir hanya terdengar pada malam takbiran atau menjelang sholat Idul Adha saja. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan pada kita untuk melakukannya pada sepanjang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ditambah hari-hari Tashrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selain itu, anjuran lain dari Rasulullah secara khusus kepada kaum muslimin yang tidak sedang berhaji untuk berpuasa di saat jamaah haji tengah berwukuf di Padang Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Selain berpuasa di hari Arafah, pada bulan Zulhijjah ini, kita pun dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah dengan mengucap tahlil, La ilaha illallah. Bertasbih mensucikan asma Allah dengan mengucap Subhanallah. Bertahmid memuji Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Dan bertakbir mengagungkan asma Allah dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 203. Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan hari yang telah ditentukan dalam ayat ini adalah tanggal 1 hingga tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan maksud ayat beberapa hari yang terbilang adalah hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu. Hadis sahih, riwayat Ahmad. Pada tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha. Hari-hari bersenang-senang. Bahkan bersenang-senang pada hari itu adalah sebuah ibadah yang berpahala di sisi Allah. Tentunya bukan bersenang-senang dengan melakukan hal yang haram dan maksiat. Di pagi harinya disyariatkan sholat Idul Adha agar umat Islam benar-benar menyadari bahwa segala kenikmatan dan kesenangan yang mereka rasakan adalah karunia Allah, dan kewajiban mereka adalah senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah. Dilanjutkan dengan perintah berkurban di hari yang sama dengan menyembelih kambing atau sapi, ditambah 3 hari kemudian selama hari Tashrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah solat dan berkurbanlah. An-Nahr. Al-Quran Surah Al-Kawthar ayat 2. Maka kurban merupakan sebaik-baik amal di hari ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban lebih dicintai Allah selain daripada menyembeli hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Walau menurut pendapat mayoritas ulama hukum berkurban itu sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, akan tetapi mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah dianjurkan untuk berkurban, sekalipun telah berkurban pada tahun-tahun sebelumnya. Terlebih dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda mencela orang yang mampu untuk berkurban namun enggan melakukannya. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad.
Pemirsa Khasana, tanpa banyak disadari, selama ini telah terjadi pergeseran persepsi, pemahaman, dan penyikapan dari banyak pihak umat Islam terhadap esensi syariat kurban. Sehingga hari raya kurban hampir menjadi sekedar momen berbagi dan sebatas sarana bersedekah daging. Meskipun dalam kurban terdapat aspek sosial dengan berbagi dan bersedekah, namun itu sama sekali bukanlah inti dari ibadah kurban. Hakikat kurban pada setiap hari raya Idul Adha justru terletak pada prosesi penyembelihan salah satu dari tiga jenis hewan ternak. Sebagai sebuah ibadah ritual persembahan spesial, wujud penghambaan, wasilah atau sarana pendekatan diri dan syiar deklarasi tauhid hanya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan porsi berbagi atau bersedekah daging dan semacamnya hanyalah sebatas efek dan konsekuensi saja dari ibadah istimewa ini. Tak beda seperti efek kesehatan yang didapat seorang muslim dari ibadah sholat atau puasa atau haji dan lain-lain yang dilakukannya. Sehingga seseorang yang berkurban dengan niat dan motivasi utama untuk sekedar bersedekah daging secara umum hampir sama dengan yang menjalankan sholat. Misalnya dengan niat dan motivasi utama sekedar untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari gerakan-gerakannya yang memang terbukti menyehatkan. Jadi intinya kita harus menunaikan prosesi penyembelihan hewan kurban dengan niat dan motivasi utama sebagai ibadah persembahan ritual, bentuk deklarasi iman dan tauhid, serta sekaligus wasilah taqarrub, sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, dalam pelaksanaan syariat kurban terdapat tiga aspek utama. Pertama, aspek ritual. Kedua, aspek syiar. Dan ketiga, aspek sosial. Ketiga aspek ini tentu saja penting dan sebisanya harus diupayakan agar diwujudkan semuanya. Akan tetapi, inti syariat kurban, ibadah ritualnya, bukan aspek sosialnya. Maka aspek ritual harus menjadi landasan niat dan dasar motivasi utama setiap orang yang berkurban. Aspek ritual ibadah kurban harus diutamakan oleh orang yang berkurban dan juga pihak-pihak yang mendapat amanah untuk prosesi penyembelihan hewan kurban, misalnya kepanitiaan di masjid-masjid, lembaga-lembaga sosial, maupun yang lainnya. Maka saat mengelola kurban, harus benar-benar mengutamakan pemenuhan syarat-syarat yang menjamin sah dan atau sempurnanya prosesi penyelenggaraan kurban sebagai ibadah ritual spesial, di samping merupakan syiar utama Hari Raya Idul Adha. Jangan sampai kepanitiaan-kepanitiaan hanya terfokus dalam urusan pemanfaatan dan pendistribusian dagingnya. Begitu kental dan pentingnya ibadah kurban sebagai ibadah ritual, bukan sosial. Sehingga Allah Ta'ala menggandengkan dan mensejajarkan perintah berkurban dengan perintah dan ibadah ritual nomor satu di dalam Islam, yakni sholat. Allah Ta'ala berfirman, "Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah karena Tuhanmu pula." Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Jika kita memahami ibadah kurban sebagai ibadah sosial dengan mengedepankan dan mementingkan bagi-bagi dagingnya daripada penyembelihannya, tentu saja banyak potensi akibat buruk dan dampak negatifnya. Di samping secara sudut pandang syar'i memang tidak benar, kesalahan persepsi itu juga bisa berakibat terabaikannya banyak ketentuan dan syarat ritual ibadah kurban. Sehingga menjadikan prosesi penyelenggaraan ibadah kurban di hari raya Idul Adha menjadi tidak sempurna, atau bahkan bisa lebih fatal lagi, membuatnya tidak sah. Karena bagi yang berpersepsi salah seperti itu, utamanya bila menjadi pengelola kurban, maka yang akan menjadi fokus perhatiannya hanyalah yang penting hewan tersembelih dengan cara syar'i sehingga halal dimakan, dikonsumsi, dan dibagi. Itu saja. Sedangkan apakah prosesi penyembelihan dan pengelolaan telah memenuhi berbagai syarat ketat dan ketentuan detail yang membuat kurban sah sebagai sebuah bentuk ibadah yang sangat spesial, maka itu semua bisa lepas sama sekali dari kepedulian dan perhatiannya. Dan tentu saja dari sudut pandang syar'i itu berbahaya sekali. Setidaknya ada dua kesalahan yang sangat fatal namun seringkali justru dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun oleh para panitia penyembelihan hewan kurban.
Kesalahan pertama, menjual daging udiah atau kurban. Yang dilarang sebenarnya bukan hanya menjual dagingnya, tetapi semua yang termasuk bagian dari tubuh hewan kurban, hukumnya tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya menjual kulit, wol, rambut, kepala, kaki, tulang, dan bagian lainnya. Mungkin tujuannya baik, untuk membiayai proses penyembelihan, bukan untuk dijadikan keuntungan atau upah. Namun, larangan menjual bagian-bagian tubuh itu bersifat mutlak, tidak berubah menjadi halal hanya lantaran tujuannya untuk kepentingan penyembelihan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya." Hadis riwayat Al-Hakim. Selain larangan dari hadis ini, menjual bagian tubuh hewan kurban dilarang karena kurban adalah ibadah ritual yang disembahkan sebagai bentuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hewan persembahan pada Allah, semua bagian tubuhnya tidak boleh dijual. Contoh larangan yang sering dilanggar lainnya adalah memberi upah untuk jagal dan para panitia yang ikut membantu proses penyembelihan, pembersihan, penimbangan, dan pembagian daging dengan memberikan juga jatah, baik daging atau bagian dari tubuh lainnya. Apakah mereka tidak berhak menerima upah yang demikian itu? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat itu seharusnya juga dapat jatah. Kalau perlu, jatahnya harus lebih besar dari jatah buat orang-orang. Logika seperti ini tidak tepat. Pengalaman Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk Nabi sebagai pelaksana prosesi kurban milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi dasar. Ali bin Abi Thalib sendiri yang menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit dan jilalnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelian kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Berdasarkan hadis ini, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembeli kurban sebagai upahnya. Inilah pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan ini, hendaknya sahibul kurban atau orang yang berkurban menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal. Maka yang paling aman dalam masalah ini adalah bila ada akad antara sahibul kurban atau orang yang berkurban dengan panitia, bahwa ia menghadiahkan bagiannya untuk dimakan para panitia, bisa sebagai hadiah atau bisa juga sebagai sedekah. Tetapi bukan sebagai upah, apalagi bayaran. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita selalu memanfaatkan keistimewaan bulan yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan rahmat dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.